Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kemotor. Di video kali ini kita mau pasang ya, atau mau berbagi cara pemasangan membran P4 Street di motor RX King ya. Nah, di sini sebelum kita pasang untuk membran ini, dikarenakan untuk membran ini kan besar ya diameternya, beda sama bawaan. Bisa teman-teman lihat ini nggak masuk ya. Nah, kita ukur dulu membran yang mau kita pasang ya. Misalkan kita pakai jangka sorong. Nah, di sini terbaca berapa jang? 47 ya. Nah, sedangkan untuk diameter lubang hisapnya 45,5. Nah, 45,5 berarti kurangnya itu kisaran 2 mili ya. Nah, jadi kita harus warting dulu ya bagian sisi kiri dan kanan ini ya. Nah, berarti 2 mili itu berarti 1 mili ya. Yang ini 1 mili. Jari. Nah, ini 1 mili, ini 1 mili ya. Kita portingnya. Oke. Okay. Langsung saja kita porting ya. Oke, jadi ini dia ya untuk hasil akhirnya. Ini untuk lubang hisapnya sudah kita porting poles ya. Dan untuk kiri kanannya kita buang itu 1 mili ya. Nah, coba kita pasang untuk membrannya. Jal, pasangnya jal. Membran P-Force. Nah, sekarang untuk membrannya sudah bisa masuk ya. Tinggal proses pemasangan. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel Kemotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.